channel kenalan kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber yang bernama Prabu Dananjaya. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga mengikuti channel kalian yang telah sukses lainnya ya. Prabu Dananjaya telah mengupload video sebanyak 38 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 11.400 subscriber. Dan untuk video view-nya, saya mengantuk saudara. Untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 122.909. Dan untuk menterinya, channel ini mencantumkan ID dan untuk tipe channelnya tidak diisi ataupun dikosongkan. Channel ini ternyata pertama kali dibangun pada tanggal 29 Juni 2022. Pastinya usia channel ini baru hitungan bulan, karena saat mereview kita berada di bulan Desember 2022. So pastinya channel ini berusia 6 bulan lamanya. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai tukarnya. Nilai apakah yang diperoleh channel ini? Ternyata channel ini mendapatkan nilai C+, dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 766.252, dan untuk ranking subscribernya mendapatkan sebanyak 7.898, dan untuk ranking viewnya mendapatkan sebanyak 3.632.905, dan untuk ranking putrinya menduduki peringkat 2.305, dan untuk ranking IBA channelnya tidak diisi atau dikosongkan. Saya mau menguap-nguap alias mengantuk pemirsa. Selanjutnya mari kita lihat lagi untuk subscribernya dan video punya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya ataukah mengalami penurunan lihat bersama-sama. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 100 subscriber. Sangat disayangkan karena terjadi penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 99,1%. Selanjutnya teman-teman, mari kita lihat lagi untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Apakah channel ini mendapatkan peningkatan atau tidak? Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 22.484. Channel ini juga mengalami penurunan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 76,5%. Bagaimana dengan pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunannya? Apakah channel ini mendapatkan pundi-pundi penghasilan yang memuaskan? Langsung saja kita lihat. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak 6 dolar dan langsung naik drastis menjadi 90 dolar. Untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak 67 dolar dan langsung naik drastis menjadi 1.100 dolar. Dan langsung saja kita kalikan bersama-sama menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, langkah baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya ya pada channel kenalan kita, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang juga mengikuti channel kalian yang telah sukses lainnya. Jangan lupa ya, ditunggu loh subscribernya.
Halo teman-teman, para sahabat sumber ketenangan kita dimanapun kalian berada, mari bersama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kira-kira berapa banyak ya yang diperoleh channel YouTuber ini? Langsung saja kita lihat dan kalikan bersama-sama agar kita tahu berapa banyak pundi channel ini mendapatkan sebanyak $6. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji bulanan yang terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp93.000. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji bulanan yang paling tertinggi channel ini mendapatkan sebanyak $90. Jika $1.100. Jika $1.100 kita kalikan langsung dengan Rp15.500, maka total gaji tahunan yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp17.050.000. Dan jangan lupa buat pemilik channel dan penggemar daripada channel ini dan sahabat ini.